ada yang relax saja. Setiap hari kalau ditanya dia bilang bisnis. Ada yang perginya sekali-kali, kutanya lalu dia bilang bisnis. Tapi ternyata kepergian itu tiada tentu arah dan tujuan. Dia hanya pergunakan bisnisnya, tiada serasi dengan ucapan. Marilah itu, wahai manusia, mengucap kata anda harus hati-hati. Walaupun itu adalah bisnis, tapi kata itu mengandung banyak arti. Itulah kawan-kawan akhirnya cerita kisah hidup manusia yang mencapai dewasa. Dari hari ke minggu hingga datangnya bulan, hampir semua manusia mempunyai acara. Ada yang rutin kerja, ada yang rileks saja.